I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this life. You can't stop it, it's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gilang Ramadan. Bukan di Redderat ya, Bosku. Ini kita berada di channelnya orang lain, yaitu di SM Auto Vlog. Oke, hari ini saya kedatangan sebuah tamu atau tamu yang ya motornya okelah buat di-review. Tamunya sudah di belakang. Mbak udah menunggu di belakang, jadi enggak usah berlama-lama, kita lanjut. Itu dia. Oke, halo Mbak, dengan siapa? Oke, Mbak Lia ini motornya Vario dan identik dengan warna merah, Bosku. Dengan warna merah. Ngomong-ngomong, kenapa kok Mbaknya milih Vario? Ya, karena sebetulnya sih ini tuh udah dari pertama orang tua yang beli. Oh, jadi ini motor mamah dan papa kan ya. Oke. Oke, benar sekali motor mamah dan papa. Ini modifnya ya modif-modif simpel ya Mbak? Iya, modif simpel. Modif simpel. Motornya punya nama? Punya, namanya Baby Farah nih di sini. Oh ini ya, Bosku semua ada namanya Baby Farah. Oke, kita review satu persatu ya Mbak. Dari atas dulu, Mbaknya bisa jelasin ini apa? Apa ya ini namanya? Tutup spion kayaknya ya. Oh, tutup spion. Tutup spion ini fungsinya agar biar kayak kalau nggak ada spion, nggak ada spion otomatis dalam ada ulirnya, Mbak. Biar nggak ketetesan air hujan. Jadi biar nggak teyeng. Spion juga udah pakai bar end, hand grip pakai punyanya RCB ya, Mbak. Hand grip pakai punyanya RCB. Untuk ini sebenarnya warnanya warna bawaan motor ya? Iya, warna bawaan motor. Berarti dihilangkan dekal. Dihilangin stikernya. Oh, dihilangin stiker aslinya. Jadi dihilangin stiker Vario-nya. Untuk pelek nih, Mbak. Untuk pelek ini Mbaknya repaint atau gimana? Repaint, Mas. Repaint, tapi standar nih, pelek standar di repaint. Oh, repaint-nya ini ngecat atau kompresor atau gimana? Pakai kompresor. Oh, pakai kompresor. Jadi hasilnya juga agak rapi dan awet, Bosku. Karena kan di luar juga banyak yang pada repaint tuh ada yang pakai pilok kayak Sapporo, terus Samurai, macam-macam lah ya. Tapi kalau untuk keawetan ya lebih awet ke kompresor, Bosku. Ah, untuk tutup knalpot nih, Mbak. Tutup knalpot ini sebenarnya orinya apa udah diganti? Itu udah diganti, Mas. Yang ori itu kemarin nggak ada warna sih. Cuma itu tak ganti yang karbon, beli sendiri. Oh, jadi beli tapi udah kondisi karbon gini ya. Terus ini ternyata ada yang diganti lagi, Bosku. Yaitu cover dari radiator. Ini diganti apa sebenarnya tambahan sih, Mbak? Itu tak ganti, yang aslinya kan bukan itu, aslinya tuh warnanya hitam. Oh, aslinya dari plastik atau apa ya? Oh, bahan plastik, jadi aslinya dari bahan plastik, ini diganti mereknya apa ini? ARM. Mereknya ARM. Untuk modifikasi sendiri ini Mbaknya ada referensi atau emang dari hati ingin niat memodif gitu? Soalnya kan secara gitu kan Mbak-mbak Ukti itu kan masa ya? Punya pandangan untuk memodif itu ada acuannya atau emang ayolah Mbak motormu dimodif atau gimana gitu? Ya ini sih ya niatnya sendiri, Mas. Oh, jadi Uhti itu sebenarnya nggak cuma bisa masak ternyata, Bosku. Dia juga punya pandangan untuk modif motor gitu.
Ya, karena ini bisa dibilang ufti bikers ya toh, ladies bikers ya toh, ladies bikers. Terus nah, ada yang unik juga ini ternyata. Ini bisa dihidupin ya mantarnya ya? Coba Pak dihidupin. Saya soalnya melihat ada beberapa yang ganjel nih kok. Kayak wah kan keren toh. Ternyata lampunya sudah ganti. Oke, jadi ini udah pakai lampu apa, Mbak? Itu short BMW plus Demaker. Pakai lampu short BMW plus Demaker. Jadi terlihat ada kayak mata-matanya, jadi menambah nilai elegan pada motor tersebut ya, bosku semua. Dengan list pinggir yang berwarna merah dan dalam yang berwarna biru. Untuk alis nih Mbak, kayaknya alisnya juga diganti nih Mbak, atau dibawa ke salon atau ke spa mana gitu? Itu dari custom lampu alis Jogja. Oh, custom lampu alis Jogja, atau berhubung kita ini orang Jogja, atau buat kalian yang di Jogja juga bisa sih. Ini termasuk salah satu referensi dari mbaknya. Untuk custom alis bisa ke custom alis Jogja ya. Custom lampu alis Jogja, oke. Warnanya biru ya Mbak? Iya, ini warnanya biru, tapi sebenarnya ini tuh bisa diganti warna. Oh, ada pengaturan warna? Ada. Kalau bisa disebutin warna ada berapa sih Mbak? Ada 8 kayaknya, ada merah, biru, terus putih ada juga, terus pink, ungu, sama ada yang warna-warni ganti-ganti gitu. Itu penggantian warnanya itu saat dipakai atau emang diganti dulu baru bisa dipakai? Ganti dulu pakai remote. Oh, jadi setting dulu ya? Oh, di setting. Jadi buat kalian yang pengen lampu ini ternyata banyak varian warnanya, bisa di setting dulu. Misal kita mau San Mori dan dengan tema yang ya tahu sendiri, misal San Morinya itu tempat-tempatnya ya syahdu itu kan, bisa disetting lampu yang kalem-kalem gitu kan, jadi bisa disetting bosku semua. Dan yang paling saya lihat ini ya sedikit unik sih, ini ada stiker pelan Mbak. Mbaknya merendah atau gimana ya, karena motornya itu motor pelan Mas. Soalnya biasanya para ladies sih nggak suka sombong gitu bosku, kayak bilang pelan tapi padahal kencang atau tahu-tahu nyelip. Terus ini harta tahta, terus siapa Mbak? Ini tuh sebenarnya harta tahta beban orang tua. Harta tahta beban orang tua. Oh, harta tahta beban orang tua. Oke Mbak, ini yang terakhir yang mau saya review ini apa ya Mbak? Jadi cuma bercanda ya bosku, soalnya di luar sana ada yang punya. Oh ini guys, ini adalah dop atau bisa dibilang tutup pengisian angin ya. Ini jadi ya dari hotel merah putih. Kalau tutupnya hijau berarti ini pakainya nitrogen ya Mbak? Iya. Mbaknya pakai nitrogen. Ngomong-ngomong soal dop ya Mbak, soal pentil ya, soal tutup dop, ternyata ada yang lebih unik, yaitu helmnya. Ternyata helmnya ini Elmo ya Mbak, Elmo kan? Ya, Stitch Elmo. Apa? Stitch Elmo. Nah, ternyata Mbaknya ini juga selain motornya bilangnya pelan padahal kenceng, ternyata helmnya juga unik. Kenapa kok Mbaknya punya kayak ide referensi atau kok kenapa kok pengen pakai ilmu? Ya karena dulu tuh suka aja lihat orang-orang pakai kayak gini. Oh, Mbaknya berarti cenderung lebih suka bunika-bunika gitu ya. Ngomong-ngomong soal ilmu nih, berarti kan otomatis Mbaknya bisa jadi pusat perhatian ya. Jadi itu untuk itu Mbaknya cuek aja atau pede aja apa enggak pedulilah yang penting saya bahagia atau gimana gitu? Ya kalau aku sih pede aja ya Mas. Soalnya terserah orang mau bilang apa sih. Benar. Oke Mbaknya, jadi ini mempunyai prinsip yang sangat kuat ya, ilmu. Kalau hujan ini dicopot nggak Mbak? Iya, kalau hujan dicopot. Kalau nggak dicopot berat bosku. Jadi menerima banyu hujan, air hujan, banyu, banyu langit mau. Dan berat. Oke, Mbaknya ini punya akun IG atau apa yang mau disampaikan di video ini? Akun IG-nya apa? Siapa tahu ada yang mau mendekati atau memberi bet. Tapi udah punya pawang ya, bosku semua. Ada akun IG-nya namanya
Ria Ayu Nurjana underscore, sama akun TikTok juga boleh. TikTok monggo. Akun TikTok ada @liaayun underscore. Oke, terima kasih buat Mbak Lia dan terima kasih juga buat Baby Farahnya yang dibilang pelan tapi sebenarnya ini ya tadi bus-bus juga kok. Jadi untuk apa? Oh ini belum dimatiin. Nanti takutnya akinya boros. Untuk referensi modif vario yang simpel-simpel tuh juga ternyata cewek pun juga bisa gitu. Jadi buat kalian semua, bosku semua di rumah, mau entah cowok atau cewek yang mempunyai budget nggak terlalu banyak, yang ingin simpel tapi menarik, bisa mencontoh referensi ini. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan di video review kali ini. Jangan lupa ikuti terus review-review selanjutnya bersama saya Gilang Ramadan di SM Moto Vlog. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih ya buat Mbak Lia. See you. Oke.